you mm -hmm. baik baik kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk kita semua. Nah untuk ya pertemuan hari ini kita bahas mengenai tugas sedikit ya. Saya kira apa yang mau dikerjakan untuk tugas yang kedua. Nah kemudian nanti ketika ajan sholat isya boleh kamu sholat ya tapi aktifkan apa kamu <coughs> jam kamu aja ya mata nanti absensi ada jadi kamu masih dianggap hadir nah kemudian Ini pertemuan ke-13 ya, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi di pertemuan 16 anak malam nggak tahu nih ujiannya tetap muka atau enggak ya belum saya baca udah ada edar edarannya tuh belum saya baca nah kemudian un untuk tugas ya tetap latihan-latihan uh, yang kemarin ya yang dijadikan acuan nah seperti apa yang kemarin kita akan membahas mengenai uh, Uh, Create ya, untuk database yang uh, akademik. Nah, ini kita coba share screen dulu. Yeah. Share screen oke. Okay, sini ya, yeah, ada kita close. ya sampai PD start start semua kemarin belajar web dasar ya localhost host ya Vocal host. belajar belajar web dasar ya Oke, ini yang kemarin Jadi ini kan masih basisnya belum jelas nih ya. Tiba-tiba muncul data. Jadi kita memasukkan login ya, masukkan login. Jadi di login sendiri dia kaitannya tentang ya MySQL tadi ya. Data. Jadi di XAMPP kamu harus menambahkan data yang untuk tabel baru ya, tabel baru ya mahasiswa tabel barunya mungkin ya bisa ya di tabel mahasiswa bisa juga untuk apa ya ini kan menambahkan data mahasiswa berarti ya kan kalau dari segi desain apanya database-nya berarti yang mengakses yang mengakses data mahasiswa itu adalah operator atau ya atau administratif ya administratif dari prodi ataupun BPAA ya tapi untuk input atau nginput mahasiswa dari mahasiswa itu registrasi tapi biasanya itu di import kembali ya kembali. Nah, kita anggaplah yang men, yang memberikan atau yang mendapatkan untuk hak akses supaya bisa uh, apa ya? Ya, ntar ah, mati ya Nah, bisa untuk mengakses data ini, ya berarti kita harus uh, mendapatkan atau mengeset ya satu tabel ya khusus untuk user tabel untuk user jadi di tutorial ini pun ada nih contoh apa ya ya kita bahas ya nih kita close saja nih biar nggak berat ya fokus saja ke chat nah jadi di sini pun ada pembahasan mengenai login ya. Nah itu udah aja ya. Jadi bagi yang sholat bisa break dulu. Ya. Nah login mana dia loginnya nih? Ada pembahasannya ada di sini login ya. Login 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 on oh, ini dia login BAP. Oke. Nah, jadi nanti kita butuh yang dikrit ya. Jadi ini sekaligus ya sedikit banyaknya pasti menyinggung implementasi SQL ini supaya kamu tahu gitu. Ini halaman login sederhana, tapi di sini kita cek dulu dia pakai ah, ya. Jangan yang ini ya, ini MySQL query ya ini pakai yang versi lama ya kita pakai mes mes kelly ya pakai mes kelly hmm. eh, ada terlalu kemarin tuh dapat juga sini mes kelly kalau masalah salah di gila coding ya kemarin ya jadi di sini pun ada ya. Nah, login membuat login dengan MySQL. Jadi kalau saya ngaji karena masih MySQL ya. ya. ini PHP 5 saya pakai MySQL ya. MySQL. eh nah, ini apa ya? Malas coding.com. Di sini ya. Ah, bentar ya. Ini ada kamu Nah, ini dia. Nah, dia kita buat login seperti ini ya. Ya, ini ada ID username password nih buat database-nya seperti ini. Ya, jadi database ini yang menjadi nanti acuan untuk melakukan login. Jadi tampilannya itu enggak langsung terbuka seperti ini ya. Dia harus login dulu baru bisa mengakses ke halaman berikutnya. Nah, yang kita bahas juga ya di sini sekaligus MySQL ya menyinggung tentang em, uh, implementasinya ke PHP. Loh, kalau MySQL aja kalian pasti uh, apa ya masih kurang ya kemana ini implementasinya ya apakah database ini seperti ini ya kan. Nah ini dia ID, username, password ya di sini ada dua. Nah di sini nama tablenya admin berarti ada tiga bisa kita buat di sini ya oke di sini kita buat sini tabelnya admin ya kita buat sini ada tiga ya kirim nah di situ bisa kita atur ya sesuai sama Ya, di situ ID INT, di situ primary auto increment, ya. Ini kalau basisnya gue ya. Jadi di sini username varchar maksimal karakter karakternya 255, kemudian password varchar 255. Oke. Okay. Ya, di sini ID username password. Ya berarti kita buat ya ID ya INT ya, kemudian di sini indeksnya primary ini AI ya, AI itu auto increment ya. Kemudian di sini username ya ke username user name. Ya, username varchar panjang karakternya 255. Bisa atau namanya terlalu panjang ya. Password. Ya varchar 255. Oke okay ya, baru simpan. Ya di sini bisa kita lihat ya, ini belum terisi ya, Slack kali prom admin untuk menampilkannya ini, Slack kali prom admin ya, nah nih, dia ada buat, tapi sini belum nampak ya, hasil query ya. Oke, okay. ya belum nampak apanya di insert ya. Kalau yang menggunakan aplikasi GUI ini kan kita tinggal klik tambahkan atau insert ya. kita tambahkan misalnya satu ID-nya, username misalnya admin, password admin. Jadi passwordnya kita di sini enggak Saya mungkin di script ini akan di set MD5 ya, tapi kita nggak akan buat seperti itu buat yang biasa aja. Jadi kamu masih bingung MD5 itu apa? Mungkin kalau bagi yang belum dengar, Oke okay, ya, ini kita cek dulu scriptnya. Ya, di sini ada import import database nggak usah ya. Ini ini versi password dia ya. Password kita kan admin Nah kemudian di sini ada indeks PHP ini bisa kamu copy-kan aja nih ya indeks PHP ya nanti kalau misalnya belajar PHP lebih detail bisa belajar nanti di, di mata kuliah pemrograman web ya anggap aja ini sebagai pengenalan aja ya. oke ya. nah indeks PHP jadi yang kemarin kan ada indeks PHP ya di kontrol S kita masuk ke drive C ya BP ya tedok belajar web dasar ya indeks PHP oke. oke juga kita cek dulu datanya lah nanti mana ini indeks 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 ya, tedok ya bagi yang sholat silakan ya bisa break dulu ya indeks indeks ini udah ada indeks PHP ya jadi ini kita ganti indeks indeks satu ini ya nah indeks satu, indeks satu atau indeks ya admin ya yang satu di sini kita buat indeks ya. nanti saya jelaskan kenapa harus indeks satu simpan yang indeks ya indeks .php ini kalau kita buat All type, nah ini muncul semua all all types, all types ya. Yeah. Nah. Oke okay. okay, masih aja Neng. ya kita break sebentar ya sampai selesai ajaan, baru kita lanjut. Nah, baik. kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah. Jadi, ketika kita uh, nampilin, jadi uh, seperti ini ya, menuju saudara anak. Tuh, ini kok masih halaman saudara -anak? Kita baca dulu nanti, sama juga, pome. Nah, ini masih SQL. Ini maksudnya salah ya. Maksudnya yang ini ya ini dia admin admin satu dua tiga. Ya, hanya nah, kita kita hapus yang ini spread ya. Ini koneksi nggak perlu lagi ya. Oh ini yang mana nih? Buat koneksi. Login dengan PHP ya. Pom login P. P. persiapan ke membuat koneksi udah nah ini dia nih ya empat berapa nih? empat dua empat dua ngapain? kan? heeh oh. nah. Ini nanti saya kirim ke WA kalian atau kalian bisa di apa sini. Nah di sini membuat login, get, okay, index php, sql, oke. Okay. Oh ini beda tampilannya. Ini dia cek login php, ini udah benar nih cek login php ini. Oke, okay. kemudian di sini penjelasan dia ada membuat alaman admin. Ini enggak usah buat alaman admin. Ya, ini admin index, nggak usah udah ada laman indexnya. Oke, berarti hanya dua script untuk pembahasan kali ini. Ya, ini langsung kita copy saja. Ya, kita bahas, bahas kita ya. Oke. Uh, di sini saya get pesan gagal Oke okay. login no Oke okay. untuk Anda ulamin cek login input username login submit ini ngepostnya pakai cek login pakai simpan oke okay. lanjut berikutnya di session ya ya yeah session berarti sini cek login oke kalau kita simpan cek login ya ini ini proses cek login yang dipanggil dari <coughs> index ya ini koneksi ada koneksi enggak sini ada koneksi ya sama tadi posisi password panggil Slack from admin ya tadi nama database nya apa kita buat nama table ya data di dalam database admin oke okay. udah pas kali ya surname password password ya kemudian nah ini nggak usah ini nggak usah kalau kasih indeks ini langsung ke indeks satu aja satu yang satu ya, nah, kalau kalau misalnya gagal ke balik kemarin. Oke, ini status login ya. Season status login, jadi statusnya login di sini dia ya. Login pesan pesan lokal gagal pesan. Oke, ini pesannya. sini login, ya. Status sama login. Oke. Oke. Berarti nanti ada lanjutannya sebenarnya di sini. Lanjutannya. Di session halaman mana adminnya nih. Ya ada sessionnya nih. Wah kan benar ada sessionnya. Disini. Disini di sini. ini Kita tambahinnya sessionnya nih. Yang deteksi login atau enggak. Oke. Okay. Oke okay. ya. Oke, di sini session sessionnya login atau tidak? Ini logout ya. Jadi kemarin belum ada logoutnya. Ya. Oke, jadi yang index satu tadi kita buat ya, eh, index satu ini kita buat seasonnya ya expression dimana di mana dia? Di body aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Hmm. kalau status login yang ngecek. Oke, okay. ini admin-admin passwordnya Jadi kalau kita buat ini. ah login maskoding.com loginnya admin misalnya password admin ya login nah baru masuk mari ya kemudian sini ada tambah mahasiswa kita buat tambah menu sini uh, logout ya logout berarti nanti di sini indeks satu nanti kamu tambahkan sih logout ya indeks satu logout oke okay. di sini ya link logout ane, ah, ya kan tambahkan nih sini ya logout Arif tambah mahasiswa cek kita buat ya sini kita kita zip. nah tambah 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 nanti kamu buat sini logout Ya, jadi seasonnya harus pasti ya, ya. Nah, ini dia, Lockout. Oke, okay. ya, sini tinggal masukkan di Lockout, ya. Ini Lockoutnya, di story, season start, oke, okay. ya ap session status login ya ini balik ke index location index ini location index php langsung gitu aja jadi karena kita nggak pakai folder ya ini kita hapus oke okay, index php belum login ini lock out lock out php oke okay. oke okay. Oke, sini udah lockout. Jadi kalau kita lockout, nah, jalan nggak? Nggak jalan. Status belum login index PHP. Ini apa nih? Lockout. Belajar web, lockout PHP, lockout session login. Oke, kita tengok session-nya cek oh ini komen apakah sudah login start start terus login oke okay, senindex index ya index php pesan soalnya coba berindex oh ini kan tolok oke salah salah no, kopi toko di bawahnya nih nah, ini dia yang destroy destroy oh, destroy ya mana php nya di atas Ah, ini dia Nah, ini dia, pantas. Salah Oke, session start Destroy Baru di Oke, ini lockout Kan ini dihapus ya case. Oke, sip Jadi kalau kita buat nah di sini apa tadi belajar nah, dasar ya kan admin admin oke okay. dia di sini logout ya nampil di depan jadi kalau dia di back dia enggak masuk dalam apa ya data ya datanya di logout di apa sesunya berhenti session untuk login berhenti nah ini dia Nah di sini kita jelaskan sedikit ya mengenai eh uh, SQL-nya ya. Nah, kamu bisa lihat di sini dia men-select data ya, men data di dalam tabel admin. Kemudian ya uh, dia eh uh, men-select untuk kolom username dan kolom password ya. Jadi di sini kan fungsinya untuk mengecek login ya. Jadi siapa yang kira-kira mengikutkan user ataupun password yang sesuai dengan database. Nah, jadi user sama password itu di kan ya, di post yang udah diinputkan dari indeks PHP ini kan di input text ya input text username, input text password. Nah, ini dia. Ya kan? name nya username, password. Nah, ini ditangkap di sini. mana dia? Cek login. Di post di post lagi username password diinputkan, dicocokkan ke query data tabel admin ya. Jadi dibuat query untuk mask ini. Ini query jadi kalau username password sama um, passwordnya itu enggak sesuai dengan yang diinputkan ya dia enggak mau ya. Jadi enggak mau login misalnya. Ya kita belajar web dasar. Nah, sini admin, admin. Kalau kita buat sini admin sini satu ya dia login gagal username password salah Ini kan jelas. Ya, bisa ya kan ada notifikasinya jadi kalau nggak cocok dengan database yang kita isi ya di dalam tabel ya admin admin atau admin satu ya nggak bisa jadi harus jelas ya jadi user ini di ya username sama dengan isiannya yang di pos itu ya satu ini admin ya sini admin nanti cocokkan di select Bener nggak nilai username admin? Bener nggak isian dari password itu admin? Kalau benar-benar passwordnya admin, username admin, pasti dia lanjut. Ya, lanjut. Kemudian cek MySQL eh, 6 row ya. Jadi ada ada nya ya. Ya -nya itu maksudnya nanti kan ada ada aksesnya nanti bakalan ini kan belum diatur aksesnya dia mau kemana ya ini kan maunya ke admin aja kalau dia aksesnya ada 10 ya kita atur lah ya, misalnya untuk username yang username ini ya nggak ada levelnya kalau ada levelnya ya misalnya levelnya admin misalnya ini kan khusus admin aja levelnya jadi satu level aja ya jadi user nggak bisa mengakses jadi kalau ada user ada level, ada admin kemudian ada Uh, kalau di kampus itu Kak di Dekan, dosen, ya itu level-levelnya dibuat sini banyak. Scriptnya seperti itu. Ya, jadi seasonnya ini username, jadikan ya username, username jadi session untuk login itu username, kemudian ada saya juga sessionnya session statusnya login, jadi kok session status login itu kayak mana? Ini seperti ini, ya. Oke, ini, ini Oh, indeksnya seperti ya kalau statusnya dia pas login ya kan nanti keluar bahasanya kalau misalnya belum pas passwordnya dia belum login ya balik seasonnya Oke ya seperti ini kaitannya Nah nanti tugas saya umumilah minggu ini ya untuk DLC sebelum saya buat ke bentuk PDF intinya hampir sama seperti ini ya bersama seperti ini. Ya, cuma yang membedakan mungkin databasenya. Baik, aktifkan kameranya ya, nanti biar kita apakan. udah tiga menit lagi ya. Oke, hari ini kita, saya fix karena ini malam untuk PDF-nya. Jadi rekamannya kan ada untuk mengingat kalian ya. Oke, okay, ya bagi yang bisa mengaktifkan kamera, oke. Okay. di ke depan ya, 1, 2, 3. Oke, okay, print screen. Saya simpan. Mana? Fine. Oke, okay, ini dia tanggal 29 11 2021 malam Oh, eh, terima kasih atas kehadirannya. Saya sudahin perkuliahan kita yang singkat ini. Ya, nanti bisa kamu tanya jawab di WAG atau japri langsung kalau nggak paham. Nanti tugasnya saya umumin lagi. Ya, kapan dikumpul atau kapan di apa dikerjakan sama kalian nanti bisa saya WA lagi ya terima kasih saya sudahin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam malam pak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh malam pak